إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mungkin ini untuk pertama kalinya saya berusaha menyampaikan bagaimana pengendalian COVID-19 ini dari perspektif seorang muslim, ya, seorang molecular biologist yang juga mendalami, berusaha belajar terkait dengan syariat Islam, karena kita ketahui dari guru-guru kita, dari para masayih, dari para asatidz, bahwa tidak mungkin Islam itu hanya mengatur ritual saja. Tidak mungkin Islam sebagai suatu sistem itu hanya melihat dari sisi ibadah ritualistik yang sifatnya personal, tapi juga tentu mengajari manusia bagaimana kita berusaha mengelola dunia ini supaya kita menjadi makhluk yang bertanggung jawab di muka bumi, bukan sebagai makhluk yang sekedar mengeksploitasi demi nafsu atau kepentingan pribadi. Terkait dengan iman, ya. Terkait dengan iman, kalau kita lihat di Al-Quran di penghujung surat Al-Furqan di ayat 2, di situ dikatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Jadi kita sebagai umat Islam tentu meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan kita semua. Allah telah tentukan ajal kita. Allah telah tentukan banyak hal bagi kita, termasuk juga Allah telah tentukan karakteristik atau spesifikasi setiap makhluknya. Ada parameter-parameter khusus di mana makhluk itu tidak bisa keluar darinya, dan itu di luar kendali kita. Jadi misalnya kita bernafas dengan paru, itu adalah bagian dari kita. Kita tidak bisa merubah itu. Kita memerlukan oksigen di udara. Tidak memiliki kemampuan untuk mengekstraksi oksigen dari air misalnya, karena kita bukan ikan. Itu adalah bagian kodar kita. Kayu akan terbakar pada suhu yang cukup panas, dan itu kayu kering. Ketika kayu itu basah, tentu beda sekali kebutuhan atau suhu atau panasnya api yang diperlukan. Demikian juga kalau kita lihat virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, dia juga memiliki kodar yang Allah telah tentukan. Dan virus ini tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya. Yaitu apa? Virus ini, SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, akan mengenali siapapun yang memiliki AC2, protein AC2, angiotensin converting enzyme nomor 2, yang ada di setiap makhluk, yaitu manusia dan manusia. Karena kita ketahui banyak sekali binatang, mamalian, yang dia juga punya AC2. Akan tetapi dampaknya tidak sehebat pada manusia. Nah, ini adalah bagian dari qadar, ya, dari ketika Allah mengatakan Allah telah ciptakan faqaddarahu taqdiran. Ada qadar, ada ketetapan yang Allah telah tetapkan pada makhluk itu, dan makhluk itu tidak bisa menyangkalnya, ya. Dan kalaupun misalnya dia terjadi mutasi dan mutasi itu ternyata bisa merubah, itu pun dia tidak bisa menolaknya. Jadi virus tidak bisa memiliki satu pilihan, apakah dia memilih orang yang soleh atau orang yang ahli maksiat, tidak bisa itu. Jadi ini kita harus ketahui, itu yang pertama. Yang kedua, virus ini penyebarannya melalui kontak erat, ya. Dia bukan penyebaran melalui udara yang jauh, misalnya dalam radius 1 km gitu, bisa tidak, terbawa angin yang jauh gitu, tidak. Itu bukan kodar si virus. Kodar si virus ini adalah dengan kontak erat. Jadi adalah justru penularannya oleh orang yang tidak memiliki gejala atau belum memiliki gejala, ya. Jadi kalau kita memahami kodar Allah ini, mudah-mudahan kita memahami bahwa penyakit ini penyakit yang real. Dan kita sekarang memiliki kemampuan untuk memvisualisasikannya. Bahkan kita bisa membuat kopinya secara artifisial. Kita bisa membuat kopinya itu, ya. Jadi banyak sekali Allah telah tampakkan ayat-ayatnya, Allah telah tampakkan tanda-tandanya kepada kita manusia. Dan pertanyaannya, keimanan kita terhadap Allah Ta'ala inilah diuji. Bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani apa yang telah Allah tetapkan pada makhluknya, ya. Dan ini nanti yang harus kita lihat dalam pengendalian wabah ini.